kita berbintang luas apa indah Nusantara. Telah kami tempatkan di perpustakaan dan telah dimanfaatkan oleh peserta didik. Laptop tersebut dipakai untuk pembelajaran di perpustakaan dan di kelas. Untuk di perpustakaan, kami telah menggunakan rumah belajar versi web dan kami telah memanfaatkan beberapa fiturnya. Dan siswa sangat senang untuk menggunakan fitur Pustaka Maya. Di fitur Pustaka Maya ini, terdapat banyak kumpulan karya bahasa dan sastra seperti cerpen dan antologi puisi, sehingga siswa dapat termotivasi untuk membuat cerpen dan antologi puisi. Sedangkan di kelas, laptop dimanfaatkan untuk belajar kelompok yang menggunakan versi web. Terima kasih kepada Pustekom yang telah memberikan bantuan perangkat TIK kepada kami para guru dan siswa. Semoga kedepannya dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar para siswa. Yuk kawan-kawan, belajar lebih asyik di rumah belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja.